Ips. Tuh kan. Uy. Hai. Iya. Aih. Aja bro. Halo semua, kali ini kita ya guys, jadi kita akan mencoba simulasi nih ya. Simulasi kali ini kita akan mencoba antarkan ya mobil if wing gitu kan. Nah, siapa itu ya? Ya guys, kita coba antar mobil ini sampai tujuan. Kali ini akan software buatan dari perusahaan Jerman ya, namanya BIMG Drive. Kebetulan ini ternyata berbayar ya, kita lupa harganya berapa, tapi nggak mahal kok. Kemarin kebetulan ada diskon waktu saya beli ya, 90.000 dan bisa diunduh di Steam nih. Atau kalian bisa pergi langsung ke websitenya bimng.com. Dan asiknya nih ya, di software atau game ini, ini menerapkan real physics ya. Jadi fisika nyata lah, seperti halnya di dunia ya. Jadi kalau namanya mobil ketabrak, dia akan penyok gitu kan. Kemudian suspensinya pun lihat tuh, mobilnya goyangkan sesuai dengan kontur tanahnya. Kalau jalannya bergelombang kan goyang. Ini asik banget lah guys. Bagi para petrol heads sih lihat punya. Dan ini kalau misalnya kita terlalu miring, mobilnya juga akan jatuh. Was ada sisa kayu ya. Mohon aits. Bukan. Uy. Hai. Iya. Hai. Aja bro. Turunan. Woi. Lompat-lompat. Mandul-mandul. Baik kok. Ada 12 checkpoint guys, kita baru 5 dan ini yang ke-6. Lanjut. Kalau kata orang Jawa sih, alon-alon asal telepon ya. Lanjut aja guys. Rem. Ups. Nggak ada mobil lewat. Berapa mobil ada yang manual juga ya. Kalau manual kita ya harus naikin ininya pakai tombol yang ada di keyboard. Wah, takut ada mobil saya. Ada nggak? Ternyata waktu juga dihitung guys, kita udah habis 3,5 menit nih. Nah ini rumahnya guys. Oke, pelan, belok pelan. Oke, kita mengantarkannya dengan selamat. Nice, sukses. Oke, jadi
Itu guys, kalian ya harus wajib punya lah bagi pecinta otomotif ya. Karena ini nggak sekedar simulasi biasa, nggak sekedar cuman game gitu ya. Karena apa, banyak hal yang bisa dilakukan di dunia nyata bisa dilakukan di game ini. Kan apa, tingkah laku mobilnya sesuai dengan yang ada di. Oke, sekian dulu. Lanjut lagi nanti besok simulasi berikutnya ya, kita akan lanjutkan besok mungkin dengan simulasi yang. Oke, see you later guys. Have a good night. Bye-bye.